Halo, berjumpa lagi dengan saya, Erwin Supandi hari ini saya akan membawakan market review untuk perdagangan tanggal 5 November 2020. hari ini market penuh euforia ya. Uh, saya tidak tahu apakah market sudah merespon ya kira-kira kemenangan -kira dari Joe Biden atau atau enggak saya nggak tahu juga. Uh, saya lihat tapi pada dasarnya market menerima ya market menerima dan kira-kira cukup gembira dengan hasil hasil perhitungan sementara ini. Itu sebabnya respon lebih dulu ya. Ya kita kan juga ketahui bahwa kalau di dunia trading saham ya ada satu teori mengatakan bahwa uh, chart discount everything ya. Jadi chart selalu mendahului ya dan ya seperti ini juga jadi ketika berita belum confirm ya belum tetap palu istilahnya tapi market sudah merespon dulu ya merespon dengan penuh euforia berbeda sekali kontras sekali dengan kemarin ya ketika kemarin uh, market apa ketika Trump terlihat potensial untuk menyalip atau nelikung di saat-saat terakhir cukup besar sehingga penutupan kemarin koreksi berbeda tadi pagi Ketika sudah, sudah kelihatan, ya, kelihatannya bodinya, 90%, kelihatannya uh, sudah kelihatan bahwa kemungkinan besar Joe Biden akan menjadi sebagai presiden, maka market merespon cukup bagus. Dan saya rasa nggak cuma itu aja sih, sebenarnya kebetulan juga Indonesia mendapat uh, hari ini merilis, ya, merilis data-data pertumbuhan ekonomi, yang mana Indonesia hari ini. Pertumbuhannya masih minus ya, masih minus Walau begitu tapi Lebih baik dari kemarin, lebih baik dari kemarin Dan respon pasar melihat itu sebagai sesuatu yang baik gitu ya Yang mana walaupun memang dalam tanda kutip ada di dalam resesi ya Resesi kan sebenarnya cuma par parameter aja Ketika laporan pertumbuhan ekomi, ekonomi tiga kali berturut-turut minus dalam kuartalan Itu sudah dinyatakan resesi Uh, tapi itu kan tidak kadang-kadang data di atas kertas tidak tercermin dengan kondisi di lapangan juga bisa dan mungkin uh, masyarakat kita juga penuh optimis dan kebetulan juga mungkin dari hari ini market ya institusi asing juga melihat hal yang sama dengan kacamata yang sama dan dikombinasikan dengan berita dari US election juga sehingga menjadi satu katalis positif yang cukup besar sehingga membuat perdagangan hari ini begitu luar biasa ya, begitu bagus sekali. Sehingga saya lihat tadi IHSG membukukan net buy, bayangkan Bapak Ibu, net buy-nya cukup besar 711 penutupan di 711 miliar. Wow banget ya. Ketika tadi saya jam 2-an saya kasih reportase itu masih 400-an padahal dan menjelang penutupan sudah 711 miliar, luar biasa. Jadi menjelang penutupan masih pada banyak yang serok pasti banyak euforia beli dan kalau saya lihat gelagatnya besok potensial masih melanjutkan pergerakan positifnya ya sebelum saya mulai saya ajak bapak ibu untuk terlebih dahulu mereview ya mereview saya video ulasan saya kemarin ya kemarin saya sudah katakan IHSG ada di posisi sideways ya kita di tengah kegalauan dan sengaja saya beri model cover dengan US election itu dan time to vote IHSG up or down kemarin saya bilang saya katakan masih akan menguji ya masih akan menguji bawah tapi walaupun begitu eh, di bawah itu udah ada support juga sebenarnya ya kita juga udah ada support dan IHSG juga udah di support dan kalau jebol bawah kita selesaikan kita goodbye yang mana artinya kemungkinan besar berarti Trump menang. Tapi ternyata berbicara market berbicara lain ya ternyata Joe Biden yang menang maka reaksinya positif dan akhirnya tanggung tanggungnya cukup bagus ya hari ini saya tidak akan share portofolio dari member kita kenapa? karena kalau saya share banyak sekali saya bisa share berhalaman-berhalaman karena hari ini jujur marketnya luar biasa jadi ya otomatis portonya banyak jadi kalau namanya market positif pasti portonya banyak Berbeda ketika kalau market merah dan saya merasa wah market merah tapi teman-teman masih bisa dapat profit, nah itu baru luar biasa. Kalau marketnya hijau, kalau IHSG hijau, terus tiba-tiba saya kita posting porto yang luar biasa, nggak heran orang akan bilang no wonder lah IHSG hari ini kinclong sekali, nggak ada spesial. Tapi ketika marketnya merah dan kita bisa positif, kita bisa memberikan portofolio, ah itu baru luar biasa. Jadi hari ini saya nggak posting foto dulu, tapi Pak, yakinlah Bapak-Ibu, hari ini kita cuan lebar semua. Oke, okay? karena kemarin beberapa saya sudah instruisikan untuk serak bawah ya. Kemarin kalau nggak salah saya ada rekomendasikan Bank BRI ya untuk serok, Bank BJBR juga untuk serok. Lalu ada Tebik, ya Tebik juga saya rekomendasi, ada Kode, uh, ada Bull dan Care. Tapi kemudian delalah, kebetulan delalah dua ini hari ini sinyal buy-nya nggak tertrigger. Sinyal buy tidak tertrigger. Tapi lewat kode buy on witness, saya kan hanya selalu berikan lima rekomendasi saja ya. Tapi kalau biasanya kalau Bank BRI, saya rekomendasikan teman-teman di grup VIP itu sudah sudah tahu. Biasanya eh, kawan-kawannya pun pasti ikut ikut trending ya. Salah, eh, yang disebut kawan-kawannya itu adalah Bank Mandiri, Bank BCA itu pasti sudah otomatis. Jadi jadi tidak perlu ini lagi Bank BNI aja. ya. Jadi itu itu sudah otomatis ya. Jadi Apalagi BRI. Kelas BRI kalau udah masuk saya punya rekomendasi, berarti hampir dipastikan hmm, besok bullish gitu ya. Itu 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 tadi teman-teman saya kita di, di VIP udah udah cuan lebar semua ya. Dan Telkom juga hari ini Telkom juga luar biasa. Bahkan beberapa member kita udah bisa naik turun dua kali gitu ya. Telkom semen gresik juga luar biasa. Wow. Hari ini hampir semua flawless tradingnya keren sekali semua. Saya beri applause luar biasa ya mereka sudah trading cukup mandiri sekarang saat ini hanya dengan mengandalkan sinyal buy sell dari winner stocks Indonesia mereka sudah bisa trading secara mandiri tidak perlu saya yang harus langsung ya dan luar biasa hasilnya Oke sebelum saya mulai saya ajak Bapak Ibu terlebih dahulu untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya sehingga ketika saya upload video-video baru Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi dan sebagai gambaran, saya setiap hari membuat video ya seperti ini ulasan seperti ini saya buat setiap hari dan saya upload keesokan harinya untuk member umum jam 8 pagi dan uh, kalau bapak ibu mau lebih cepat lebih dapat join kita di VIP karena teman-teman kita biasanya sudah dapat dari VIP itu lebih awal ya. Ini saya setelah selesai buat video ini, saya segera edit, langsung saya berikan di VIP. Jadi Bapak teman-teman bisa bikin trading plan lebih dini, lebih awal dan bisa diskusi juga kalau ada yang pertanyakan bisa diskusi juga. Jadi saya ajak Bapak Ibu come and join us ya di VIP. Banyak yang baru join kita di bulan Oktober, kalau nggak salah, atau September, Agustus malah. Saya lupa-lupa ingat hari ini sudah, sudah profit cukup konsisten. Saya tidak bilang saya tidak katakan bahwa pasti profit, saya tidak bisa katakan itu. Tapi saya, saya bisa katakan adalah saat ini market uh, dan trading sistem kita sedang inline, ya, sedang inline dan sinyalnya nyaris 75% confirm, ya, maksudnya nyaris 75% match dengan dengan market jadi kalau maksudnya apa tujuh persen jadi ketika kita bilang waktunya time to buy tingkat errornya kecil sekali ya paling kita nunggu dua tiga hari untuk untuk kemudian kita bisa lihat keputusannya confirm terbang atau enggak jadi tidak butuh waktu lama jadi ketika sinyal buy kita tidak instan yang bilang buy langsung terbang gitu ya ada beberapa emiten yang ketika kita sinyal buy langsung terbang bisa ada, tapi kadang-kadang kan tidak selalu begitu. Kadang-kadang butuh waktu 2 atau 3 hari kemudian baru dia kemudian action lagi. Nah, itu yang saya maksud dengan 75%. Jadi ketika kita saya rekomendasikan bisa aja 2 atau 3 hari kemudian dia baru terbang gitu. Nah, itu itu masih oke okay banget. Jadi teman-teman itu sengaja memang saya saya itu namanya kita bilang algoritma intelijen yang mana kita setting memang kita setting kita kalkulasi data statistik sehingga kita bisa tekan range pergerakannya yang rekomendasi buy-nya dalam time frame berapa lama kemudian baru bisa uh, maksimum untuk untuk jadi sinyal kita valid nggak validnya itu saya saya sudah sudah setting di situ itu dari salah satu parameter yang saya setting juga ya jadi, ada beberapa pertanyaan teman-teman. Ini mungkin bisa menjawab ya, kenapa saya? Apakah bisa menjamin 100% untung atau apa? Nah, ini saya jawab di sini ya. Kita tidak bisa menggaransi 100% untung, tapi yakinlah, ketika Bapak Ibu bergabung bersama kita, kita tradingnya, kita, kita didik, kita ajarkan, kita mentoring, bagaimana cara berinvestasi di dunia saham dengan benar, dan trading dengan mindset yang benar. Oke. Okay? Ya, kita mulai saja untuk ulasan marketnya. Seperti Bapak Ibu lihat saat ini, ini komposatnya keren banget ya. Hari ini kayak wow, rally-nya luar biasa. 3% ya, luar biasa, amazing banget. Dan sudah nutup gap ya, sudah nutup gap. Biasanya sempat nutup gap. Cuma satu hal, tadi saya juga tekankan sama teman-teman. Warren Buffett pernah berkata bahwa Serakalah ketika orang lain takut, dan takutlah ketika orang lain seraka. Jadi ketika hari ini penuh euforia, saya bilang sama teman-teman, bagi yang belum punya, bagi yang belum punya jangan dikejar, ya jangan dikejar. Kita kita stay defense saja. Jadi kalau mau belanja itu kemarin, waktu ketika IHSG itu turun cukup dalam, itu kita buy on weakness. Nah, BRI, saya kode beli waktu merah, gitu, gitu ya, BCA beli ketika merah. Nah, ketika hari ini terbang, kita tuh nyaris saya bilang sebenarnya kita udah, udah jangan ambil posisi dulu. Kenapa? Karena potensial untuk koreksi cukup besar, gitu ya. Kita nggak tahu, besok bisa aja tiba-tiba, "Oh, hari ini udah jenuh beli nih, ini udah naik terlalu banyak nih, bisa koreksi, bisa koreksi ini aksi profit taking, apalagi besok masuk, mulai masuk hari Kamis ya." Eh, sebentar saya make sure dulu saking ah, hari ini Kamis besok Jumat berarti hari taking profit sedunia wah itu lebih parah lagi kan berarti ya mungkin besok akan akan ada penuh aksi profit taking waspadai saja waspadai kita tidak takut tapi kita stay alert ya kita tidak takut kita stay alert itu pentingnya money management dan risk management ya kita antisipasi itu Oke, seperti saya sudah bilang tadi, hari ini asing net buy 700 miliar. Hati-hati tapi ya biasanya asing buy besar mereka harapkan return karena saat ini pun orang juga tidak untuk jangka panjang tradingnya mereka pun juga pasti ada waktunya untuk jual itu yang kita antisipasi hati-hati ya oke okay, itu ini ya HSG coba kita lihat dengan agriculture sorry Sektor agriculture, kenapa saya ulas di awal? Karena dia hurufnya A, simple. Ada yang tanya sama saya, Pak, Bapak, sampai hal-hal kecil pun ditanya ya. Jadi, kenapa Bapak ulas selalu mulai dari sektor agriculture? Apakah itu selalu, itu sektor idaman Bapak? Oh, bukan. Karena mulai dari huruf A, sesimpel itu. Nah, sisanya saya random kadang-kadang ya. Tapi mungkin ya, kalau gitu saya bikin urut semua deh. Habis, habis A, B. B itu apa? Basic industry umpamanya ya. Nah, jadi, agri ini masih masih sideways ya masih sideways dan tenang-tenang aja ada juga yang tadi yang galau bilang wah pak eh, uh, saya mau tanya dengan bapak kalau seumpama nih uh, ketika saya punya saham ini nggak semua terbang gitu loh ya ada beberapa yang terbang malah nggak banyak yang terbang yang terbang cuma satu dua sedangkan teman-teman di, di grup banyak yang terbang ini itu kayak mereka nggak kehilangan momentum kayak mereka tuh dapat momentumnya itu gimana sih pak caranya uh, saya bilang begini, sebenarnya simpel, sederhana aja. Kita tidak perlu selalu merasa ada di dalam gerbong kereta. Maksudnya, semua semua porto kita ada dalam kondisi yang sangat-sangat gemilang-gemilang, hijau terus. Nggak perlu merasa berkecil hati. Karena roda itu berputar dan ada waktunya bagian kita yang nanti akan naik. Jadi sabar saja. Jadi nggak usah sampai. Makanya hari ini saya bilang, jadi santai aja ya, tenang aja ya. Jangan terlalu jangan jangan rasa wah istilah orangnya fomo ya fear of missing out jadi takut takut ketika ketinggalan kereta nah saya bilang jangan biarin aja uh, itu nanti kita ada dapat bagiannya kita ya sekarang sekarang belum jadi sabar-sabar aja keep calm nah itu yang saya salah satu dengan Astra Agro lestari lah Elsip lah jadi hari ini agri nggak terlalu signifikan tapi naik tapi nggak terlalu signifikan gitu ya ada ya beberapa pertanyaan yang masuk sama saya kenapa yang lain bisa profit sekian persen lebih besar maksudnya 5 sampai 10 persen tapi kok saya cok mentok di tiga persen saja gitu ya nggak apa-apa tiga persen itu dari uang berapa gitu kan lain juga jadi lain-lain ya nggak bisa ngomong e, mereka 10 persen dari uang 10 juta tapi bapak ibu tiga persen dari uang 10 miliar beda tetap lebih besar yang 10 miliar gitu jadi nggak usah ngomong, nggak usah cerita, nggak usah tanya persentase, besaran persentase yang kita cerita adalah bagaimana kita bisa trading dengan benar. Ketika bapak -Ibu bisa trading dengan benar, nanti at the end persentase itu akan gede sendiri, atau uang itu nominal yang didapat juga akan gede sendiri. Itu nanti yang penting kita yang dikejar apa sih? Yang dikejar, yang dikejar adalah tradingnya udah benar dulu. Ketika trading sudah benar, portofolio yang jadi bertumbuh itu dulu yang paling penting. Bukan masalah persentase, bukan masalah keuntungan yang besar kita trading dulu yang benar. Itu yang paling penting, yang mindsetnya harus kita benahin dulu. Ya, ini agri. Kemudian kedua basic industry. Basic industry hari ini juga wow banget ya, keren banget naiknya gila-gilaan. 3,8% ya. ya. Memang semua pada terbang hari ini, no wonder ya. Jadi happy-happy aja semua. Habis ini ada finance. Wah finance susah ngomong deh. Wah keren banget finance. Ya kemarin saya sudah bilang dah, tahan di level support ya potensial kalau namanya dari rebound ternyata pagi-pagi langsung dia lompat celap gitu ya langsung dia naik ke atas dengan perkasanya ya uh, udah nutup gap juga di sini kayaknya coba saya cek ya udah nutup gap ini harusnya ada gap juga di sini gap sektoral ya ya ini udah nutup gap jadi lanjutnya kayaknya udah udah plong nih. Kalau dia bisa naik ya cakep sekali ya. Itu finance kemudian selain finance ada property. Ya, masih di situ-situ aja ya. Yang kemarin bilang, "Wah, apa? Saya masuk di Waskita, saya masuk di Wika, naiknya kecil kenapa? Ya harusnya masuknya ini, gede gitu. Tenang aja, ada gilirannya." Kemarin-kemarin mereka ini yang di sektor finance banyak gigi jarinya sebenarnya. Kita yang trending terus gitu loh. Sekarang gantian lah, kasih mereka senang lah gitu ya. Terus uh, consumer, oh iya harusnya A, B, C ya, consumer ya. Lepas seperti properti dulu, consumer udah mulai membaik. Dia tidak buat new low dan hari ini dia mulai masuk dalam selendang. Ya, itu bagus, cermatin. Silahkan cermatin, consumer. Selain consumer ada infrastruktur. Uh, infrastructure. Wah, infrastruktur hari ini ya ditandain dengan perkasanya Telkom ya. Jadi ikut-ikutan Telkom nih chartnya. Purchase plug sama Telkom ya coba nih kita lihat telkom nah, sama persis plug ya jadi infrastruktur itu kembar siamnya infrastruktur kemudian misalnya industri wah misalnya industri ya masih oke okay, cuma bikin doji ya kalau oh, ini kembar siamnya Astra Internasional kemudian habis misalnya industri ada hmm, trade Kita juga masih bikin galau, ya. Terus, kemudian mining. Oh ya, sorry, mining. Wah, mining keren banget nih. Mining nih, ya. Kita berharap beberapa waktu ke depan ini IHSG begini deh, ya, bisa mendatangkan kita profit luar biasa. Oke, okay. uh, ini dari segi sektoral sebelum saya meranjak ke ulasan saham. Sekali lagi, saya ingatkan kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendapat manfaat yang baik dari channel YouTube ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel YouTube ini dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya yeah. Oke okay, kita mulai aja 5 saham yang akan saya rekomendasikan untuk besok saya ulas yaitu sama TPIA nah, TPIA ini persis ada di box ya di top maksudnya bukan top bukan di box tapi dia ada di 8050 itu resisten ya resisten yang saya lihat dia sebelumnya pernah naik sampai di situ dan dia ambiar ya nah ini TPIA lumayan silahkan dicermati kalau dia bisa naik ke atas ini ya kemudian selain TPIA ada TCPI wah TCPI happy ini ya hari ini lumayan 3,2 persen targetnya kalau saya lihat sih masih ini mid term uptrend ya jadi jaga di trading stop aja terus MDKA wah oh, MDKA setelah sideways hari ini dia bisa breakout ini silahkan dicermati dalam beberapa waktu ke depan mungkin karena ini masih dalam suasana pemilihan umum election di Amerika Serikat dia bisa ada sedikit gesekan mungkin ya dan ketika bergesekan, itu biasanya mata uang dolar akan melemah, dan emasinya akan naik, ya. Dan kemudian ada sektor konstruksi, ya. Wika, wika ini candlenya juga bagus, ya. Target saya tetap ke v-line dulu, ya. Kalau dia bisa mampu sampai v-line, monggo silakan. Dan kemudian ada BBTN, nah, BBTN ini juga cakep, ya. Kenapa saya pilih BPPTN bukan yang lain? Karena hari ini belum terlalu signifikan dia nggak terlalu terbang banget dan risk and rewardnya juga bagus masih oke okay. target saya dia masih bisa berpeluang ke level kotak pink itu dulu ya oke okay, itu dulu market review dari saya saya yakin hari ini teman-teman ya penuh market penuh dan euforia ya stay alert aja ya jaga-jaga saja jangan terlalu uh, Jangan sampai tak kabur lah istilahnya ya. Kalau sudah profit, silakan diambil, silakan ambil dulu, it's okay. Ya, oke, okay, itu dulu dari saya. Happy Cuan semua, happy profit. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk stay safe and stay healthy. God bless.